Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pak Mono. Kali ini saya akan menunjukkan diri dengan foto Polygon X-Rada 6 yang sudah upgrade. Apa saja ya rinciannya? Yang pertama, ini bahannya memakai bahan Maxis Icon. Ini bahannya enak banget nih. Jadi anti slip kalau pas di tikungan juga lebih aman dan nyaman. Bahan Maxis ini termasuk kualitas bahan yang premium. Jadi para goeser yang udah nggak populer lagi biasanya pakai ini. Berikutnya adalah upgrade handlebar atau stang. Ini handlebarnya dari Strummer yang harganya ya hampir 200 ribuan ini ya. Model stang yang rise atau melengkung seperti ini jadi lebih nyaman bagi yang suka nggak terlalu bungkuk. Jadi ya di punggung juga lebih enak. Kita lihat secara detail stangnya seperti ini dari Strummer dengan warna hitam campur merah. Selanjutnya adalah pedal. Pedalnya ini menggunakan Strummer yang sudah bearing dan tapaknya lebar. Jadi teman-teman kalau buat ngayu itu rasanya tambah ringan juga. Berikutnya lagi adalah hand grip. Jadi hand gripnya ini dari Strummer yang sudah lock. Rasanya lebih empuk juga, kemudian nyaman karena ini nggak bisa goyang karena sudah lock. Dari kejauhan hand gripnya seperti ini. Nah ini nih upgrade yang paling mahal adalah dari crank. Cranknya dari Shimano Deore dengan kecepatan 2 speed. Nah ini harganya 1 jutaan ya. Ini yang menguras banget, menguras kantong. Nah manfaatnya kalau kita ganti crank sepeda yang sudah bearing Holotech 2 misalnya, ini rasanya lebih loncer dan tentunya apa ya, lebih ringan seperti itu. Kemudian di tampilan juga lebih keren ya. Nah ini ada upgrade hub free hubnya yang sudah bearing dan sudah bunyi jangkrik. Ini dari XLR. Wah harganya ini juga hampir 1 juta ini. Belum lagi dengan biaya pasang, biasanya biaya pemasangan itu 100.000 untuk 2 ban. Dengan pemasangan hub free hub yang sudah bearing ini, jadi lebih loncer. Kemudian istilahnya perputaran roda itu lebih halus, lebih lancar kayak gitu. Ini dia tampilannya dari depan. Sudah terlihat gagah ya, dengan perpaduan warna hitam dan merah dari hasil upgrade dan menambah Polygon X-Rada 6 ini lebih manis. Bagi teman-teman yang pengen upgrade seperti ini, siapin aja dana 2 jutaan ya, bisa upgrade seperti ini. Kemudian upgrade juga skillnya nih. Kalau kita udah upgrade seperti ini tapi kita jarang latihan ya sama aja, fisiknya kurang juga, rasanya ya kurang enak juga nih di sepeda. Jadi selain upgrade sepedanya, kita juga harus upgrade fisik kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara sering latihan. Misalnya bisa sering di medan tanjakan, walaupun di medan on road itu juga bisa banget, itu bisa untuk meningkatkan stamina kita.